Sebuah video yang memperlihatkan momen seorang kakak menyuapi adiknya viral di media sosial. Lucunya, justru cara sang kakak dalam menyuapi tersebut yang menjadi perhatian warganet. Momen tersebut terekam dalam sebuah video yang diunggah oleh akun TikTok @banyubening33. Dalam video terlihat seorang kakak perempuan sedang menyuapi adik laki-lakinya. Mereka terlihat duduk di lantai di bawah sofa. Yang menjadi perhatian, kedua kaki sang kakak terlihat menekan tangan sang adik hingga menempel di sofa. Sekilas, tangan sang adik pun terlihat seperti dipasung. Sang kakak kemudian menyuapi si adik dengan makanan yang ada di dalam mangkok. Bukannya menangis, sang adik justru menikmati makanannya. Unggahan itu pun mendapat beragam komentar dari warganet.